Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Chef Adrian di Masak Sehat. Nah, kali ini saya akan membuat omelet untuk bekal ponakan bawa ke sekolah. Nah, sebelum mulai masak, saya mau pakai apron dulu ya. Nah, ini supaya baju saya nggak kotor ya. Ini apron kesayangan saya, udah lumayan lama sih ini, ada hampir 3 tahun. Kemana-mana selat tetap saya bawa. Oke, ini udah mau selesai. Yes! Nah, bahan-bahannya di sini ada telur ayam, ya, terus ada wortel. Nanti wortelnya kita iris, kita potong, kita kupas, kita potong kotak-kotak kecil. Terus juga nanti ada warna merahnya dari cabai merah, ya. Nah, terus dicampur sama daun bawang bombay. Oke, pertama ini saya akan potong wortel dulu. Kita kupas. Oke, kita buang. Nah, ini tinggal kita potong jadi 3 bagian. Lalu kita iris tipis, kita potong kotak-kotak. Nah, ini omelet satu ini memang agak lumayan unik ya, karena ini saya menggunakan alat yang satu ini, jadi dia nanti jadinya bagus banget, kotak-kotak begitu. Mudah sekali membuatnya. Kita potong wortel. Ini sangat cocok ya buat anak kecil untuk bawa ke bekas sekolah ya. Jadi karena kadang-kadang kalau anak kecil kan mau dikasih makan telur, mereka agak susah gitu kan. Nah, kita coba kreasikan untuk membuat omelet ya. Jadi kan biar mereka juga mau makan karena bentuknya juga sangat bagus ya. Nah, buat anak kecil kalau makan telur itu kan sangat bagus tuh. Buat masa pertumbuhan mereka, ini mereka perlu protein untuk pertumbuhan mereka. Nah, kita potong lagi ini, wortelnya agak banyak. Jangan terlalu tebal juga ya. Nah, kalau misal kita suka pedas, kalau misal kita untuk orang dewasa, kita bisa campurkan cabai rawit ya. Jadi ada rasa spicy-nya lebih enak. Pemirsa, ini wortelnya udah dipotong kecil-kecil ya. Nah, cabainya juga udah saya potong. Dan juga daun bawangnya ya, jadi memang harus dipotong halus seperti ini. Nah, lalu kita telur ayam. Kita kocok ya. 3. Nah, tergantung berapa banyak kalau kita untuk telurnya ya, kalau misal banyak, dapatnya juga banyak ya. Nah, selanjutnya kita kasih bubuk lada ya. Sama sih pada umumnya, basically kita untuk membuat telur dadar ya. Nah, cuma ini bedanya kita bikin layer ya. Kita gulung-gulung. Nah, kita kasih garam secukupnya. Nah, kita tambahkan penyedap jamur vegetarian ya. Nah, terus kita masukkan semua. Kita kocok dulu. Nah, sambil dikocok telurnya, saya mau nyalakan. Pastikan udah panas. Nah, terus baru kita masukkan wortel, cabai merah, daun bawang semuanya. Nah, ini warnanya cantik banget ya. Nah, saya lihat ya. Nah, pastikan udah panas, merata. Kita kasih minyak secukupnya aja. Nah, waktu kita bikin layer, jadi jangan masuk telurnya terlalu banyak. Jadi dia memang agak tipis ya. Nah, pemirsa bisa lihat ya adonannya seperti ini. Ada warna hijau, oranye, dan juga merah dari si cabai merah, daun bawang, dan juga wortel. Pasti udah panas, lalu kita kecilkan apinya. Oke, ini udah panas. Nah, sekarang kita rata semua. Lalu kita gulung. Nah, kita geser. Terus kita tuang lagi telurnya. Nah, mudah sih sebetulnya untuk membuat
layer ini. Jadi sangat membantu karena alat satu ini memang udah, jadi dia bentuknya akan merata ya, jadi bagus nanti. Nah, tinggal kita bolak-balik seperti ini sambil kita tekan ya. Oke. Nah, ini kita balik lagi. Ini wangi banget. Oke, ini udah matang. Nah, saya pindahkan di sini aja, nanti saya mau potong. Nah, tinggal kita potong ya, bisa lihat di dalamnya tuh bagus sekali ya, pemirsa ya. Nah. Ini. Lihat ini. Nah. Oke. Di Jepang biasa sama Korea paling banyak kalau mereka untuk bikin omelet seperti ini. Tinggal kita susun di piring. Seperti di restoran kan, jadi pemirsa bisa lihat hidangan satu ini ya. Nah, cantik banget ini. Oke, ini udah jadi ya omelet layer ini pemirsa. Ini saya bersihkan dulu. Nah, udah jadi ini, mudah sekali membuatnya. Nah, buat pemirsa yang tadi ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat yuk ringkasan resep berikut ini. Pemirsa, sekarang kita masuk ke menu kedua. Saya akan membuat kuetiau siram. Nah, pasti semua orang tahu kan kuetiau siram. Nah, itu sangat enak. Nah, tapi kali ini saya akan membuat menggunakan jamur ya. Ada jamur kuping dan juga ada jamur kancing. Nah, di sini udah saya potong ya. Potong jamurnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita share ketebalannya ya. Nah, terus untuk jamur kupingnya sendiri kita potong memanjang ya. Jadi pas kita makan tuh rasa crunchy-nya dapat. Nah, terus wortelnya kita potong memanjang ya. Jangan terlalu kecil dan juga yang terlalu tipis. Nah, terus untuk pok choy-nya, ya ini pok choy, jadi kita potong-potong kecil aja, ya bisa lihat. Nah, terus untuk daun bawangnya pasti udah tahu. Nah, kita potong serong aja, ya. Oke, bumbu dasarnya, basically cuma menggunakan bawang merah, bawang putih. Nah, di sini juga ada pakai lada hitam, nanti ada penyedap jamur, kecap Inggris, dan juga kecap manis. Oke, tahap pertama, saya akan panaskan dulu ini. Sampai 9, kita pastikan panas, nanti kita akan masukkan kuetiaunya sebentar, kita aduk sebentar, lalu kita angkat, baru kita masak sayur-sayurannya, tinggal kita tambahkan tepung maizena, kita larutkan. Oke, kita pastikan ini udah panas ya. Nah, terus di sini saya juga udah ada wadah, ini piring yang memang cocok untuk biasa makan kuetiau siram ya. Nah, biasa kan kalau kita makan kuetiau siram pada umumnya di restoran, piringnya kurang lebih sama, ya. Jadi kita juga bisa membuat hidangan seperti di restoran atau hotel. Oke. Nah, ini kita pastikan udah panas. Nah, udah panas. Kita masukkan. Kita aduk sebentar. Oke. Nah, sekarang tinggal kita angkat. Kita tuangkan di piring, ya. Nah. Aromanya wangi banget. Tinggal kita taruh sini. Nah, sekarang waktunya kita untuk tumis. Bawang putih, bawang merah, kita kasih minyak secukupnya. Nah, kita aduk.
Pastikan sate wangi ya. Nah, kalau misal kita mau tambahkan cabai rawit, kalau kita suka spicy bisa tambahkan cabai rawit. Tapi kalau misal kita masak buat anak kecil, jadi tidak perlu pakai cabai rawit ya. Nah, lalu kita masukkan wortel. Yang keras dulu kita masukkan. Nah, wortel sangat bagus ya untuk kesehatan mata. Nah, karena kita harus jaga mata kita dengan kaya dengan vitamin A, contohnya makan pepaya, wortel ya, karena mata adalah jendela dunia, ya. Lalu kita masukkan jamur. Jamur kucing, kancing. Untuk sayuran sama pok choy-nya terakhir ya. Lalu kita masukkan air secukupnya aja, tergantung berapa banyak kue teh yang akan kita siram nanti. Nah, lalu kita masukkan ini bubuk lada secukupnya aja. Pasti pemirsa udah tahu kan rahasia masak enak, masak pakai hati sambil dengan musik ya. Nah, secukupnya aja. Kita kasih kecap Inggris. Nah, terus kita kasih kecap manis secukupnya aja. Jadi warnanya coklat muda kayak gitu ya, bisa lihat. Oke, selanjutnya saya akan coba dulu rasanya. Nah, ini rahasia ya, permisi ya, kadang-kadang kalau kita mau masak, ada yang nggak pede. Saya mau masak tapi takut nggak enak, kurang asin, kurang rasa, atau kurang gurih. Ya, kita coba dulu. Ya, seperti ini ya. Nah, rasanya udah pas ya, soalnya saya selalu masak pakai feeling. Oke. Tambah sedikit lagi biar lebih gurih. Nah, ini udah matang ya. Wortelnya saya sengaja nggak mau masak terlalu lama biar masih ada rasa crunchy pas digigit ya. Nah, terus ini kita masukkan tepung maizena. Ya. Caranya seperti ini, satu sendok step by step ya. Jangan langsung dimasuk tuangkan semuanya. Nanti kalau tuang semuanya takut terlalu kental ya. Nah, ini kan kentalnya kurang nih. Basically untuk membuat kuitiau sirung ini memang kuahnya tuh memang agak sedikit mengental ya, jadi lebih enak ya. Ini simple banget ya. Nah. Lalu kita masukkan pok choy-nya. Kita aduk sebentar aja. Nah, sayur jangan lama-lama. Kenapa? Biar warnanya tetap masih hijau dan juga vitaminnya tetap terjaga. Nah, selanjutnya kita masukkan daun bawang. Aromanya. Oke, nah ini saya sisihkan dulu di sini semuanya. Apinya saya matikan. Saya pastikan di sini karena saya mau plating harus selalu bersih. Oke, kuitiaunya udah ada siap di sini. Nah, tinggal kita siram di atasnya. Nah, tinggal kita aduk. Nah, ini sangat enak. Ini satu porsi ini bisa makan untuk 3-5 orang loh, permisi. Nah, ada jamurnya ya. Wow. Oke, udah jadi di sini pemirsa. Kuitiau sirum yang sangat simpel membuatnya dengan bahan-bahan yang mudah didapat di pasar ya, contohnya jamur kan ya. Itu jamur juga bagus untuk kesehatan tubuh kita dan juga anti kanker. Nah, buat pemirsa yang tadi ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat yuk ringkasan resep berikut ini.
Pemirsa, sekarang kita masuk ke menu ketiga. Nah, saya akan membuat olahan dari semangka, minuman segar yang sangat enak. Nah, semangka ini salah satu makanan buah yang sangat bagus ya. Dia mengandung vitamin yang sangat banyak untuk menurunkan risiko kanker, stroke, dan juga darah tinggi. Nah, biasanya ini sangat bagus juga untuk kesuburan para pria. Nah, untuk pertama ini semangka kita pilih yang besar ya. Ini lumayan besar ya. Lumayan berat, ini ada 5 kilo ada ya. Oke. Tapi nggak bisa main untuk bowling, cuma untuk dibikin minuman ya. Nah, sekarang saya akan potong semangkanya. Nah, ini sangat bagus ya. Bisa lihat ini airnya pasti banyak sekali ya. Nah, tinggal kita potong. Apalagi kalau misal cuaca lagi panas ya, kita makan semangka ini sangat bagus ya. Oke. Kita potong. Nah, sebetulnya ini juga bisa sih kalau misal kita potong ya, potong lagi terus kita kasih tusukan misal kayak yang es krim ya, kita bisa untuk bisa bikin cemilan yang sehat ya. Nah, tapi kadang-kadang kan bosan kan semangka dimakan gitu aja. Nah, kenapa kita nggak coba bisa kreasikan misal untuk bikin minuman ya, jadi biar lebih bervariasi. Oke. Nah, tinggal kita ini, saya mau hancurkan semua di blender maksudnya. Nah, kalau bisa permisa nggak punya hand blender, mau pakai blender biasa juga bisa ya. Semangka ini sangat bagus ya, karena dia mengandung air yang sangat bagus ya, karena tubuh kita sangat perlu kandungan air. Ya, sepertinya kita kan udah tahu kan, untuk tubuh kita tuh bagus minum air putih itu sehari 8 gelas. Nah, kalau misal kita kadang-kadang kan ada lupa nih, sehari mau minum sampai 8 gelas. Nah, solusinya kita bisa tambahkan misal dengan buah-buahan yang banyak mengandung kandungan air. Oke. Nah, ini sekali blender aja langsung airnya segini ya. Oke. Nah, sekarang sorry kejedot lagi. Kita ambil sendok. Tapi toko kita campur di sini. Nah, ini kalau misal kita ada party di rumah, kalau misal buat ibu-ibu, kalau misal lagi ada arisan, ini bisa jadi salah satu minuman yang segar ya, jadi pilihan juga. Nah, ini saya juga mau untuk plating yang di sini juga ya, di gelas juga. Nah, jadi kita bisa lihat. Kita kasih es batu dulu. Terus kita kasih nata de coco-nya. Nah, sisanya kita taruh di sini semua. Nah, terus di sini juga ada daun mint ya. Saya mau chop sedikit daun mint ya, jadi biar ada aroma daun mint yang caranya seperti ini, kita gumpalkan aja semuanya. Tinggal kita chop iris tipis. Oke, kita taburin di sini. Nah, sisanya kita taruh di sini semua. Oke, tinggal kita tuang. Nah, sisanya kita campurkan di sini ya. Nah, simpel kan untuk membuat satu minuman dari semangka ya. Nah, ini sangat enak, tinggal kita campurkan simple sirup, tergantung selera, kalau misalnya suka manis kita bisa tambahkan agak banyak. Nah, kalau misalnya nggak mau menggunakan simple sirup, kita bisa tambahkan madu ya. Kita kasih simple sirup sedikit aja, jangan terlalu banyak karena si semangkanya sendiri ini udah cukup manis ya. Oke, tinggal kita aduk yang ini. Nah, ini kita bisa hidangkan kalau misal kita taruh di kulkas ya, kalau misal pas kita lagi pulang kerja atau misal santai, kita bisa ambil dingin lebih enak ya. Nah, kalau ini yang di dalam gelas, cara penyajiannya seperti ini ya. Nah, kalau misal kita mau kasih garis lagi nih, misal contohnya, kita bisa kasih irisan semangka lagi ya. Kita bisa kasih irisan semangka lagi.
Oke, nah, seperti ini. Ini sangat mudah sekali membuatnya, pemirsa. Jadi tinggal beli semangka, tinggal kita blender, kita kasih nata de coco, bisa jadi minuman yang enak seperti di restoran atau hotel. Nah, bro pemirsa yang tadi ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat yuk ringkasan resep berikut ini. Pemirsa, tiga resep spesial udah jadi di sini ya. Ada kuitiau siram, terus juga ada omelet telur ya di sini ya, dan juga ada minuman segar. Nah, buat pemirsa yang tadi ketinggalan bahan dan cara membuatnya, bisa lihat di media sosial kita, ada di Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Nah, buat pemirsa yang punya resep vegetarian, bisa share di sosial media kita dengan hashtag Sebarkan Kebaikan. Saya Chef Adrian, pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Oh ya, saya mau coba ini dulu. Masih enak. Enak banget, jadi mau makan dua.